Oke, lo semuanya, lo bagi di channel gue. Jadi di video kali ini gue bakal coba main game Naruto Storm 4 mod lagi. Dan di video kali ini gue bakal cobain mod overpower dari si Naruto dan juga Saitama, teman-teman. Tadinya gue tuh di sini pengen coba masukin mod overpower yang kuatnya Naruto dimasukin ke Saitama ini. Cuma ternyata gagal, cuy. Nggak bisa ya, nggak bisa, cok. Cuman ya udahlah ya. Kita nanti mungkin di sini bakal gabungan aja. Jadi ada Naruto dan juga si Saitama ini. Oke, di sini gue mungkin bakal langsung coba dulu aja. Gue bakal kasih ke kalian kekuatan dari si Naruto Delas ini ya. OP-nya tuh segimana sih dia? Kita bakal lihat, cuy. Untuk Saitama sebenarnya nggak OP sih, karakter biasa aja ya. Cuma nanti dia bakal menjadi pendamping kita untuk ngerusuh, bos. Ini gue kasih lihat ke kalian dulu nih skill dari si Naruto ini seperti apa, cuy. Oke, ntar cakranya lupa diatur. Nah, di sini untuk basic attack-nya seperti ini, cuy. Ini Saitama kita pukul-pukulin ya. Bam, gila, serem banget, cuy. Kemudian ini adalah skill atasnya. Dar, kita langsung air attack. Aduh, nggak ini ya, nggak kena, cok. Kemudian ini adalah skill bawahnya. Tapi gue nggak tahu ya, Naruto ini bakal bisa satu tim sama Saitama atau enggak, karena kan dia di satu karakter yang sama gitu, cuma beda kostum doang. Gue nggak tahu nanti mungkin kalau misalkan nggak bisa, ya ganti-gantian juga nggak apa-apa ya. Ganti-gantian karakter, cuy. Kemudian skill bawahnya, gue sampai lupa anjing tadi apa aja yang belum ini. Buset tuh, keren banget sih. Oke, kita langsung ke skill satunya. Set skill satunya didorong-dorong rasanya enggak ya, bos? Kalau ditahan jadi ada animasinya ya. Oke, lumayan. Kemudian skill atasnya seperti ini. Kemana dia tebak? Terbang ke atas langsung hilang ya. Ini ditahan. Buset, Rasengan-nya, bos. Rasengan Shuriken-nya serem banget ya. Ini skill bawahnya manggil ekor 6. Kalau ditahan manggil ekor 9, bos. Manggil ekor 9. Skill kirinya. Gila, kuping gua sampai pengang anjing. Kalau ditahan jadi Kurama ya. Anjing meledak, coy, Kuramanya. Itu sih ngambil punya skillnya Deidara ya. Yang C4 atau apa gitu. Ini skill grabnya kayak tadi. Kemudian skill tiltnya. Ya, dia lompat. Kemudian air attack-nya. Rasengan ya. Gila, Rasengan lagi dong. Nah, Shuriken coba nih ya. Gila, ini kita bisa nge-spam Shuriken sih. Kalau cakra Shuriken. Ini cakra Shuriken ada animasinya ya, bos. Shuriken bawah. Shuriken bawah manggil Kurama, bos. Cuma nggak kelihatan ya. Shuriken kirinya. Cuma teleport-teleport doang. Shuriken atas. Teriak. Shuriken kanan. Sama ya. Oke, ini nggak ada. Ini sih nggak ada bedanya. Ya udahlah. Biar nggak terlalu lama, kita langsung ke match-nya aja, guys. Oke, guys. Jadi gue di sini nggak bisa main sama si Naruto, tapi kita bisa main sama Sasuke, cuy. Dan kita di sini bisa ultimate gabungan ya. Kita di sini pakai Saitama. Nah, Sasuke-nya diubah. Ini bisa ultimate gabungan, cuy. Ini gue nggak tahu nih ultimate gabungannya bakal seperti apa ya. Karena kan kita pakai Saitama gitu karakternya. Untuk musuhnya gue pilih si Rama, boleh deh. Nih lu bertiga nih ya. Kita kasih paham, guys. Wah, gue jadi penasaran ini ultimate gabungannya jadi seperti apa, cuy. Jadi aja Gracie Waves Prairie. Oke, kita bakal main 3 kali battle aja ya. Oke, kita maju dulu di sini. Slow bang, tapi karakternya kayak masih Naruto ya kalau di Rasengan gitu, coy. Ayo, si siapa namanya? Sasuke bantuin kita. Ini kita jadinya mainnya bertiga ya, ada Naruto, Sasuke dan juga Saitama, bos. Anjir, anjir. Biarin gue isi cakra dulu, bang. Apa sih, so asik lu. Tuh, punya Kurama gue tuh ya. Punya Kurama gue, bos, hati-hati lu. Mampus di katon. Ya macem-macem. Oh ya, Rasengan masih Naruto, guys. Bayangin Saitama ngesamenin Naruto, bos. Ya kita pukul-pukul saja di sini. Sasuke juga ikut turun ya, biar adil, guys. Ayo kabur terus. Kita ganti ke Saitama. Aduh. Sabar.
Kita majuin lagi. Kita ganti ke Sasuke. Nice. Isi cakra dulu guys. Kita biarin ini dah. Ayo Bran, pukul gua. Gua pengen ada ultimate gabungan ya di sini. Lah, melunjak lu. Lah, ultimate lagi dia. Melunjak. Kita surken aja di sini biar dia kabur. Kita hilangin itunya dia ya. Ayo Bang, buan pukul gua dikit lagi nih. Dikit lagi. Pukul gua. Nah. Langsung kita ultimate gabungan kan nih ya. Bam, nah lihatnya. Ini sama Saitama gimana sih ultimate-nya? Anjir. Saitamanya Rasengan anjing. Saitamanya Rasengan, Bos. Udah gils. Wah, gila keren sih. Keren. Anjir. Wah, keren. Nah, sabi. Coba awaken ya. Kalau awaken gimana guys? Nanti. Di ini aja. Di match yang kedua aja kayaknya ya. Nanti kita di match ketiga baru pakai si Naruto yang itu ya. Naruto yang OP-nya. Ya, apakah gue di sini bisa ini kah? Sampai awaken dua-duanya gitu. Karena gue takutnya kalau awaken sendirian nanti ini ya. Nggak gabungan gitu. Kurama sama itunya. Aduh, gua nggak bisa kabur lagi, coy. Wah, anjir. Gua nggak bisa kabur, guys. Sabar. Alah. Darah gua juga udah tinggal dikit, coy. Jadi nggak bisa gabungan ya. Yaudahlah, mungkin di match selanjutnya aja lah. Ntar kita di sini kalau misalkan bisa awaken, kita awaken. Buruan pukul gua. Buruan bang. Sasuke kasih dia paham. Ayo lo. Oke, kita biarin. Ultimate dah tuh, buruan. Kalau mau ultimate sekarang, Bang. Anjing tuh si Dokter Biramanya ngebug sih, diem doang tuh ya. Dokter Biramanya ngebug, guys. Oke, udah muncul lagi. Biarin. Gue pengen lihat sampai awaken nih. Awakennya dia berubahnya gimana sih kalau saya tama ya? Animasinya gitu, gue penasaran. Oke, udah cukup. Ah, jadinya Naruto ya. Jadinya Naruto, guys. Lupa gue kalau ini Naruto The Last ya, bukan Naruto Hokage, cok. Tapi apakah kalau misalkan kita ulti... Enggak. Enggak jadi, guys. Ini enggak bisa sama Sasuke ya. Harus pakai Naruto Hokage, cuy, biar... apa, gabungan Kurama sama ini ya, sama Susanoo. Tapi enggak apa-apa sih, kita hajar-hajar saja di sini. Jadi tiga karakter ya, Bos. Ada Saitama, Naruto, dan juga si Sasuke ya. Anjir. Botak nih, Bos. Si botak nih ya. Oke, sekali lagi, guys. Tapi pakai Naruto dulu deh, nanti ketiga baru pakai Saitama lagi ya. Oke, nah coba nih ya kita sama si Sasuke, guys. Sasuke jelas. Musuhnya ini deh, Minato. Kalau sisanya random gak apa-apa deh. Sasuke sama Jirobo anjing. Mapnya di Konoha udah cukup. Oke, karena kayaknya kalau misalkan pakai Naruto The Last kita nggak bisa main tim ya. Jadi kita di sini harus sendirian sih. Cuma nggak apa-apa sih. Lawannya nih deh Sasuke The Last nih ya. Naruto The Last lawan Sasuke The Last ya, Bos. Mapnya di Konoha. Nanti di sini kita bakal pakai Saitama lagi, guys. Saitama seru banget anjing pakai dia, cuy. Apalagi tadi pergi ultimate-nya ya kan, baru main langsung ultimate loh. Songong banget loh, kita pukul-pukulin dia, guys, di sini. Anjing, bentar guys, pintu gua kebuka, coy. Oke, sorry, kita lanjut lagi. Pintu gua kebuka, Bos, ada angin gede banget. Kita kasih paham dia nih, Sasuke di sini nih ya. Dia lu udah enggak bisa kabur loh, kita kasih pukul-pukulin dia, coy. Nah, itulah dia, ketika tinju-tinju kita langsung air attack di sini. Masih bisa kabur ya. Rasengan tuh, langsung dirasengan lagi. Ini lebih karena ke penyiksaan anjing. Gak bisa kabur tuh anak orang, kasihan banget. Wah, itu parah sih. Coba kita biarin dah ultimate, kasihan coy. Kita biarin dia ultimate, guys. Kasihan juga kalau misalkan dia kita bantai ya kan. Anjir tuh kayak sama di movie-nya sih ya, ngancurin meteor ini.
Keren, keren, keren. Gue jadi gak sabar nih game baru Naruto cuy, Ultimate Ninja Storm Connection ya. Astaga, bodoh, bodoh. Ntar gue maju lagi di sini. Dih, ngeselin anjing. Ngeselin lu. Dah, kita main cepat aja cuy di sini. Kita mundur dulu. Iyoto, Iyoto. Gue berharap please game Naruto apa selanjutnya gameplaynya jangan kayak gini lagi ya, biar beda gitu. Jadi kita kayak bebas gitu memukulin siapa aja, enak sih. Kalau misalkan gameplaynya kayak gini lagi parah sih, apalagi kalau gamenya turn based, wah gila sih. Turn based gue bakal benci banget sih, jangan sampai turn based ya. Kayak game One Piece yang terbaru kemarin tuh turn based gue nggak terlalu suka coy. Karena kurang gitu, kurang battle-nya ya. Kita rasengan. Kita skill atas dulu di sini. Hati-hati, hati-hati, akan turun. Dia memang Amaterasu kita, bos. Tapi kita keluarin pasukan kita ya. Oke, nih. Udah lu turu aja sono lu. Anjing ditabrak langsung pusing, coy. Gila, ditabrak langsung pusing tuh si Sasuke-nya. Ini juga ke mod juga kayaknya dah. Yang versi Awaken-nya ya. Model ditabrak doang coy langsung pusing tuh. Udahlah, sono 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 udah turu 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 turu. Ya masih easy guys. Ya udahlah, kita berarti terakhir pakai Saitama lagi ya. Kita digabungin sama Sasuke lagi aja kali ya. Soalnya kalau misalkan digabungin ultimate-nya tuh kayak lebih keren aja gitu kalau gabungan mah. Ya, kita bakal coba pilih dulu Saitamanya di sini. Sasuke, kemudian lawannya siapa guys lawan? Aduh, gue bingung lagi. Ini dah dia berdua dah. Dua lawan dua nih ya. Mapnya gue pilih di ini aja, Naruto Boruto. Kita kasih paham cuy, ini Saitama jangan dianggap remeh nih ya. Faisi. Kita majuin lagi. Makan tuh Katon. Ayo 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 ayo, rasengan dia, rasengan dia. Coba kita kalau ultimate sendirian gimana ya? Tadi kan kita belum lihat tuh kayaknya. Anjing. Kita ultimate sendirian guys, coba guys. Ah, itunya bayangannya masih Naruto ya. Ada ribuan Naruto, ada Saitama satu sendirian tuh di paling depan cuy. Jadi ibaratnya tuh kayak Saitama manggil Naruto anjing. Santuy santuy. Oke, kita biarin dah, kita biarin dia ngegit kita. Buruan bang. Nice, lumayan lumayan. Buruan pukul gua lagi. Udah bang, udah bang, udah bang, udah bang. Wah gila sakit banget cok. Gua pengen ultimate gabungan ini. Santai bang, buset buset. Santuy 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 santuy. Udah pengen ultimate aja lu. Oke, kita udah bisa ini nih ya. Udah bisa awaken guys, sabar sabar. Dia mau ultimate lagi. Bam. Ayo ayo ayo, gue pengen ultimate nih, buruan pukul gue. Nah udah. Wah gue gak usah kabur guys. Wah anjir anjir. Santai 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 santai. Bisa 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 bisa. Kita surken-surken dia dulu di sini biar dia kabur-kaburan. Kena. Anjir. Sabar guys, sabar guys. Ini harus ultimate terus nih. Kena. Kena. Ah, terakhir 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 terakhir. Santuy. Anjir. Oh my god, tembus anjing. Aduh. Berarti harus langsung kita clearin di sini, coy. Harus langsung kita clearin di sini ya. Tuh makan tuh Rasengan, udah enggak bisa ngindarin lagi lu. Oke, nerf yang kedua udah aman nih. Faisi. Kita majuin lagi. Mampus Katon dari jauh. Tadi gue bisa tembus ya, padahal gue lagi nahan guys posisinya. Tembus tapi coy. Anjing. Dipukul-pukul terus sok. Langsung majuin lagi. Kita hajar terus. Ayo sini lu bang. Sini lu bang, langsung kita air attack di sini. Aduh.
kita air attack lagi. Kita ganti ke Sasuke. Wanjir, wanjir. Ngeri banget bos. Tuh makan tuh Katon. Lu tahan tuh berdua tuh ya. Lu tahan tuh. Mampus lu sekarat lu. Ultimate dah buran dah. Kasih jauh ultimate guys. Soalnya pengen mati dia soalnya. Oh katanya udah lama juga ya kita tidak bertarung sebagai tim. Nah, oke lumayan. Gantian ya bang, gue ultimate ya. Gantian gue di sini ya. Gantian ya. Mampus kena. Lihat nih bos, ultimate gabungan yang asli nih ya. Tapi kakinya rada pencot gitu ya, Saitamanya cuy. Ya langsung saja Susanoo. Wajir. Efeknya masalah sama-sama kuning ya. Jadi pas gitu loh. Saitama kan kuning ya. Jadi masuk gitu efek-efeknya cuy. Gila keren 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 keren. Mantap 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 mantap. Dan oke teman-teman, jadi mungkin video sampai sini dulu aja. Kalau kalian suka sama video gue silakan like. Kalau nggak suka silakan dislike. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.